Halo saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya ada di Desa Cangkring, Kecamatan Jatinegoro, Kabupaten Wonogiri. Itu perjalanan tadi dari gereja ke sini 1 jam. Tempat yang sangat indah, jalan turun ke tanah persawahan. Kemudian sebenarnya itu ada pegunungan yang sangat indah tetapi tertutup kabut, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Saya tidak tahu pada ketinggian berapa kita merayakan Ekaristi lingkungan jam 3 sore ini di rumahnya Pak Tukidi. Umatnya belasan, tidak banyak ya. Mereka sangat minoritas, tetapi kita tetap berharap seperti gereja perdana, gereja purba, jemaat yang kecil dan teraniaya pun bahkan bisa mempertahankan iman dan tumbuh subur. Itu nanti yang juga ingin saya sampaikan dalam homili hari ini, dalam Ekaristi. Ini rumahnya, sangat indah, ada banyak tanaman. Wow, bagus sekali banyak tanaman. Dan memang rupa-rupanya ini jualan tanaman ini, K18 Nursery itu, K18 Nursery. Yuk kita ikuti Ekaristi. Hari ini saya agak maraton karena saya tadi kontrol kesehatan di Panti Rapi. Puji Tuhan, gula saya lumayan bagus. Kemudian tiba di Pasturan Wonogiri jam 2 dan jam 2 seperempat saya bernapas sebentar, minum, dan kemudian datang ke sini perjalanan 1 jam lagi. Tetap semangat, mudah-mudahan Anda dan keluarga juga semangat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saulus bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menceritakan dua hal. Yang pertama adalah situasi gereja awali. Yang kedua adalah tentang Saulus. Ini menarik untuk kita menjadi renungan hidup kita. Yang pertama, diceritakan dalam bacaan pertama, sekali peristiwa hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam membunuh murid-murid Yesus. Jadi ketika Yesus wafat, seolah-olah sudah selesai kelompok yang berbeda dengan orang-orang sekitar orang-orang Yahudi itu. Seolah-olah PR orang-orang Yahudi melihat wong sing uripe rada aneh-aneh kuwi rampung. Ternyata Yesus dikabarkan bangkit dan para murid berkobar-kobar untuk bercerita. Dan mulai muncullah orang-orang yang percaya, tidak banyak. Jangan membayangkan gereja yang besar, mungkin sekecamatan Jatiroto ya sejumlah ini. Ya kurang lebih ngono kuwi mbiyen iki awalnya, bayangkan. Tetapi yang namanya kelompok sempalan kuwi mesti jadi selilit, mesti jadi griseni, mesti jadi kita enggak nyaman kalau dengan kelompok sempalan, gitu. Risi dan ingin dimusnahkan dia di mana-mana begitu. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang pendiri dalam Gusti itu kan sempalan dari kelompok Yahudi yang percaya pada sosok orang Yahudi sendiri, yaitu Yesus yang disebutnya sebagai juru selamat dan Mesias. Dan semakin banyak orang percaya, bukan banyak, tetapi 1-2 orang mulai percaya, itu sudah menjadi membuat orang-orang Yahudi getem-getem. Anda tahu artinya getem-getem kan? Harus habis, ya kan? Pokoknya kudu dihabisi. Dan benar, ketika Kristianitas mulai muncul, orang-orang Kristen mulai muncul, yang tidak banyak itu, orang Yahudi segera menumpasnya. Pemerintah, pemuka agama, dan orang-orang relawan ingin untuk menjadi pahlawan membunuh penderek dalam Gusti. Bayangkanlah itu, mestinya Kristianitas tidak ada sekarang ini. Wong lagi muncul, wae langsung dipuntes kok. Itu yang terjadi. Mestinya tidak ada kalau bukan karya Roh Kudus. Amin. Amin. Lihat. Ia menghadap Imam Agung dan meminta surat kuasa. Saulus ini, Saulus seorang pemuda yang getem-getem itu tadi, menjadi pahlawan bagi orang Yahudi. Dia minta surat kepada Imam Agung
minta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Jadi suku Wonogiri minta surat neng pengadilan Yahudi gowo neng Jatiroto supaya ngene neng dalan kuwi ketemu karo wong sing aku pendere dalam Gusti dikatakan supaya jika ditemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan mereka ditangkap dan dibawa Saulus ke Yerusalem. Jadi dia nggo senjata surat. Ngorek ngrono jebule wong Kristen langsung tangkap seret gone Yerusalem diadili atau disiksa atau dibunuh. Dan itu sah kan dengan surat kuasa luar biasa itu. Maka bayangkanlah situasi gereja perdana dan muncul dalam benak dan permenungan kita tantangane gereja biyen luwih gegirisi tinimbang tantangan gereja saiki apa ora. Kuwi renungan pertama. Kanggo panjenengan, kanggo aku ning tlatah Wonogiri utawa ning diwae, apakah juga tantangan itu gegirisi? Nek ora kaya sing dialami gereja perdana yang menjadi nenek moyang kita kebangetan. Nek jur miris. Kebangetan kalau kita jur tidak menampakkan diri sebagai penderek dalam Gusti. Kebangetan kalau ngalah dengan situasi. Kita kadang-kadang memaklumi diri sebagai ya kita itu kan minoritas Romo, gak berani untuk menyatakan bahwa kita beriman Kristiani. Harus berani dong. Kita itu minoritas Romo, kira-kira yang orang muda ini kalau ketemu teman lain jenis yang ini kita jadikan pacar, kok jebuli bukan Katolik. Ya sudah, saya tak ikut mereka aja. Jangan dong. Jangan ya anak-anakku orang muda. Ya. Sapa sing yange orang Katolik? Jangan. Bukan jangan tidak dilarang, tetapi kamu harus berani mengatakan aku Katolik. Keluargaku Katolik. Sesuk nem bangun berayat, aku ya berayat Katolik. Mbuh pacarmu ki Katolik apa ora Katolik sakarmu. Tetapi harus sejak semula, bukan ketika wis serius arep dadi manten matur karo wong tua baru bilang pada orang tua bahwa pacarnya yang diseriusi bukan Katolik. Itu nanti PR-nya sangat panjang soalnya. Jadi bahwa menimbang teman atau keseriusan relasi untuk hidup dalam pernikahan seiman itu sangat membantu. Amin. Amin. Tenan lho iki, amin tenan lho iki yo. Amin. Yo. Nah, saudari-saudara yang dicintai Tuhan. Berani untuk menampakkan bahwa kita itu penderek dalam walaupun kita itu minoritas. Dulu itu gereja sangat minoritas, kita bisa membayangkan itu. Seperti sekarang ini. Maka puji Tuhan Anda tetap meluangkan waktu untuk merayakan Ekaristi sore ini. Dan kalau saya tambahkan Ekaristi dalam gereja Katolik itu memang menyambut tubuh dan darah Kristus. Bahasa teknisnya, liturginya, teologinya, realis presensia. Present itu hadir, realis itu nyata. Kehadiran nyata Tuhan. Bukan lambang. Maka ketika imam membagikan roti yang sudah dikonsekrin, imam mengatakan tubuh Kristus. Memang tubuh Kristus kok ramis ya, ora itu sakramental, ya tetap roti wujudnya. Tetapi itu kita amini sebagai tubuh Kristus. Poin kedua tentang Paulus, tentang Saulus. Yang menjadi relawan berkobar-kobar, dia seorang ahli teologi, ahli Taurat kan Paulus itu. Jadi tahu tentang kitab suci Yahudi. Dan menjadi relawan untuk menangkap dan membunuh. Relawan sing luar biasa. Nah, ini dahsyatnya yang tidak pernah dilihat orang. Bukan soal pertobatannya, tetapi kapan Saulus bertobat? Kapan Saulus dipanggil dan dipilih Tuhan? Keren loh ini. Dipilih oleh Tuhan bukan ketika dia bertobat. Bukan ketika dia sudah suci.
bukan karena dia rajin ke gereja, bukan karena dia sudah menjadi aktivis. Tetapi kapan? Ketika getem-getem, ketika sedang marah, ketika sedang mencari penderik dalam Gusti. Kok ku yo pinilih dening Gusti Allah? Apa meneh aku panjenengan sing ora getem-getem? Ngono logikane. Ya toh? Jadi lihatlah seluas apa hati Allah, semurah hati apa Allah pada saya dan pada Anda. Kita tidak sedang marah dengan Allah, kita tidak juda Allah, kita tidak menolak Allah. Memang kita tidak bersih dan penuh dosa. Tetapi apalagi Saulus waktu itu pun dipilih bukan ketika Tuhan saya menyesal sudah lalu Tuhan memilih. Enggak. Getem-getem gue surat kuasa dan siap untuk mencari orang pendiri dalam dan di tengah jalan Allah memilihnya. Maka poin yang kedua, bersyukur. Awake dhewe panjenengan aku ki pinilih. Rasa ragu-ragu ada iyo, lah iyo to. Cetho to. Wong kaya Paulus wis dipilih kok. Cetho ning aku ki ra pantes. Ya padha Paulus saya ora pantes. Nek mung nimbang awake dhewe ora pantes. Tetapi kita tidak boleh berkutat pada aku ki dosa, aku ra pantes, aku ra anu layak nek caket karo Gusti, tak rasane gereja, tak rasane nyambut. Wis kagum ki padha wae ku ning ndi, klentir ning ndi. Ora. Enggak. Anda itu dipilih dan menjadi kagungan dalam Gusti, menjadi milik Tuhan. Maka sekali lagi saudara-saudara, sekalipun kita kawanan kecil dan minoritas, jangan pernah kecil hati dan berhati kecil untuk menyatakan, untuk memberi kesaksian, memang aku penderek dalam Gusti. Keren lu bahasa ini, penderek dalam Gusti. Bahasa Indonesianya disebut pengikut jalan Tuhan. Keren lu itu. Dulu sebelum disebut Kristen di Antiochia, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu pengikut jalan Tuhan. Kuwi wis bedake lho. Ya kan? Maka banggalah dengan iman Katolik, iman Kristiani, iman kepada Sang Penebus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, selalu sesudah misa dimanapun makan. Wah, enak banget, istimewa ya, Bu. Untuk ini hebat sekali. Terima kasih ya. Tongseng ayam apa tongseng apa ini? Sapi ya, kita santap makan. Nih, jadi bayangkan tiap hari Romo ki pesto. Saben-saben umat sekali-kali Romo aning bendino ya pindah-pindah. Jadi pesta terus. Nah, makan. Hati-hati ora kesandung-sandung. Tadi misalnya di sini di ruang tamunya. Ki sedulur-sedulur. Ye, halo. Sing do tegungi mani Gusti Allah yo. Iya. Oh. Nadian kawanan kecil. Oh, baru. Mulai tak lirak-lirik lho wong iki. Dari mana? Dari Bali. Bali. Iya. Oh. Terus tinggal di sini. Iya. Wow, selamat datang. Oh ya, oh ya, selamat datang ya. Biar meriah, heh. Oh ngono, yo 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 yo. Aku rasa sedang lirik. Eh, cebule. Suas hari bisik-bisik mau hari ini. Yo wes ya, yo. Selamat datang. Nah ini sudah senja. Pulang dari stasi, tetapi karena ya kameranya sehingga tampak terang, tapi ini pemandangan yang sangat indah di sekitar sini, sangat indah. Terus 14, oh sawah-sawah yang hijau, ah masuk hutan lagi, keren banget ya, perkebunan lah hutan. Dan rumah-rumah limasan, lihat tuh, ini rumah-rumah tradisional Jawa Tengah, Jawa Timur. Limasan tuh, wow, Mayong, dusun Mayong.